Okey, kita dah dapat buka ni. Dia punya heading dia. Okay, bila tengok tuan-tuan tengok kat sini, saiz dia hanya saiz 2.5 je. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, alhamdulillah tuan-tuan. Kita hari ni sampai dekat Kemaman. Owner rumah dia baru dapat kunci dalam 2 minggu dia kata. Ini rumah baru tuan-tuan. Owner rumah minta kita datang sini, dia panggil kita untuk mari ke Kemaman untuk kita buat wiring inspection new house, rumah baru. Okey, jadi tuan-tuan, jom kita sama-sama tengok sama ada wiring, DB dan semua yang berkaitan dengan elektrik dalam keadaan okey ataupun tidak. Sebab dia kata rumah ni ada waranti dalam 6 bulan. Jadi sebelum habis waranti, sebelum dia buat renovation, dia minta kita datang buat inspection dulu. Okey, jom. Okey, jadi first kita daripada luar. Kalau pertama kita akan check tempat luar dulu ya. Jadi check yang mudah dulu. Okey, ni chamber ni dia ada tanam rope untuk earthing. Okey, jadi untuk earthing dekat sikit. Okey, untuk earthing ni minimum ni maksudnya saiz kabel paling kecil je. Untuk earthing ni saiz kabel paling kecil sepatutnya dia kena 10 mm. Okey. Jadi nanti kita buka dulu. Buka dulu ketuk ni. Okey, tak apalah, kita buka. Lepas tu sekarang ni kalau untuk bacaan earthing yang paling baik bawah 10 ohm. Tapi syarat ST sekarang ni dia macam mana tak tahu, dia kira bawah 500 ohm. Tapi tak ada masalah. Mungkin biasa tak nak batarut dah dapat lulus syarat dah. Tapi kalau nak selamat, cik nak selamat, cik perlu tambah sendirilah untuk dapatkan bawah 10 ohm. Tapi saiz kabel dia mesti ikut spek ST paling kecil 10 mm. Okey, nanti kita buka yang ni. Okey. Okey, kita dah dapat buka ni dia punya heading dia. Okay, bila tengok tuan-tuan tengok kat sini, saiz dia hanya saiz 2.5 je. Jadi tak perlu spek lah. Jadi tak apa, nanti kita akan ambil gambar dan kita ada video, nanti boleh hantar report ni pada developer. Nanti minta dia buat tukarlah pakai saiz kabel yang sepatutnya. Minimum paling kecil kena 10 mm. Okey, jadi nanti kita kecek dalam pula sekali. Okey, alright. Okey, ini bahagian dalam rumah. Okey, bila kita tengok kat TV dia, ni main switch. Dia panggil main switch je. Ni daripada meter TMB, dia akan masuk sini dulu. Okey, yang ni dia panggil RCCB. Okey, yang ni lah bila ada bocor dengan bumi, maksudnya sama ada neutral ataupun live ada bocor dengan bumi, dia akan trip. Benda ni. Okey, kita on eh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita test. Okey, trip. Okey, mana fungsi lah. Tapi kita nanti kita akan test dekat soket pula. Yang ni secara manual kita tekan ni. Okey, dia pakai ni sensitivity dia 0.1 M. Okey lah. Biasa jarang developer dia pecahkan dua RCCB. Sepatutnya kalau yang ST tetapkan, dia kena buat dua RCCB. Satu untuk litar cahaya. Litar cahaya ni lampu kipas dia akan pakai C6 ataupun C10. Okey, lepas tu untuk litar kuasa ni aircon, water heater, soket apa, dia kena pakai sepatutnya sensitivity 0.03 mm, 30 mm. Lepas tu sahaja MCB C16 ataupun C20. Okey ni, dia pakai C20 semua. Tak ada masalah. Cuma kalau nak bagus, nak cantik, tambah satu lagi RCCB untuk litar kuasa punya. So sekarang ni dia
langsang dulu. Ah, dia langsang maksudnya dia pakai satu ACCP untuk semua litar. Okay. Ah, maksudnya kalau yang nitrit semua akan tak ada api ya, tak ada berkala ya. Ah, kalau contoh satu lagi ACCP ya. Kalau litar cahaya je trip ACCP, kuasa boleh pakai. Gitu contoh dia. Yang ni maksudnya semua akan trip. Okey, jom kita buka belah dalam pula. Kita buka ni. Dia memang jangan dia lupa bagi dua lah. Biasa dia bagi satu je. Cuma syarat tu ikut syarat. Haa, ikut syarat lah. Okey, ni belah dalam dia. Okey, untuk litar lampu ada 1, 2, 3, 4 litar. Jadi untuk litar kuasa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, jadi 9 campur 4, 13. Okey. Nanti saya akan kira. Sepatutnya live akan ada 13, neutral akan ada 13, dan earth pun sepatutnya kena ada 13. Ok, kejap pergi. Ok, kita kira semula. Ok, live kalau ikut kat sini ada 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okey, jadi live kena ada 13, neutral kena ada 13, earth kena ada 14. Sebabnya dia daripada luar lah tu. Kalau kita kira sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sekejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 sini ni. Sekarang boleh periksa. Untuk earthing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Earthing keluar luar. Okey, sekali lagi kita kira. Okey, earth 1, light, nampak ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okey. Neutral 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Lebih sudah. Okey, untuk earth kalau tengok kat sini memang tak ada kabel saiz 10mm lah. Yang ada 1.5 dengan 2.5 je. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dua kurang. Okey. Neutral ada 14. Tak termasuk yang daripada ACCP lah. Jadi erti ni dia kurang dua wajah. Maksudnya dia ada looping dengan litar lain. Nanti masalah dia bila contoh dia dua litar. Okey, dia dua litar, litar lampu kawasan ni dengan bilik kan. Jadi dia pakai light asing-asing erting sekali. Bila erting yang ada masalah, dua-dua litar tak dipakai. Tak boleh buat macam tu. Sepatutnya dia satu litar lengkap lah. Okey. Ada ke? Okay. Ya, boleh ting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Okey, memang 12. Ini kita nak dapat confirm eh. Okey, 12. Okey, neutral.
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, puluh, belah, dua belah, tiga belah, empat belah. Empat belah, okey, confirm. Tak termasuk bayar daripada sini. Okey lah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, puluh, belah, dua belah, tiga belah. Okey, tiga belah. Jadi neutral lebih satu, nanti kurang dua wayar. Okey, tu lebih. Okey, ya tekan sekejap. Okey, kalau kita tengok kat sini, untuk litar lampu ni sekejap lah. Memang dipakai saiz 1.5mm lah. Okey, tak ada masalah. Ikut spek 1.5. Ha, ni ada dia tulis 1.5 apa ke? Ada. Ya. Ada 1.5mm. Okey. Okay, lepas tu untuk litar kuasa dia pakai 2.5mm. Okey. Ada masalah 2.5 belakang ni. Semua saiz sama. Cumanya kalau water heater kena pakai, sepatutnya kena pakai saiz 4mm. Ha. Lepas tu aircon kalau 1.5 horsepower ke bawah boleh pakai 2.5mm lagi. Ha. Kalau lebih pada tu saya nanti pakai 4mm. Cumanya litar aircon dia kena direct daripada MCB satu litar je untuk satu ekor. Okay. Dan water heater pun sama, direct daripada MCB satu litar je untuk water heater. Cuma water heater kena tambah yang ni RCCB 0.01M ataupun 10mm yang lagi sensitif punya. Khusus untuk water heater. Khusus untuk water heater. Okey, alright. Okey, sekarang ni kita akan check voltage daripada TMB. Okey, untuk check voltage kita kena select pada volt. Lepas tu untuk rumah punya AC. Okey, daripada TMB. Okey, nampak tak geng? Berapa geng? 244. Jadi maksudnya voltage dalam keadaan normal lah. Dia jangan 216.2 ke bawah, dia panggil voltage drop, ataupun 253 ke atas. Itu dia panggil off voltage. Kalau dia antara tu, dia okey lah, normal lagi lah. Okay, sekali lagi. Okey, 245. Okey, ongoing. 2 sama 244. Sama juga. Okey. Okey, sama 245. Okey, arah sama. Okey, kosong. Tak ada voltage antara neutral dengan earth. Okey, tak ada masalah. Tak ada voltage. Ambil gambar lagi. Okey, tuan-tuan, sekarang ni kita akan check untuk litar. Okey. Jadi, tunggu litar cahaya kita dapat off. Jadi, kita akan tengok satu litar soket tu berapa dia, berapa banyak dia looping. Nah, jadi kita tak buka banyak lah. Kita akan tutup. Kita okay, okay dah. Okay. Ya dah. Okay. Yang ni
Okey. Yang ini satu sakit. Dua. Okey. Bila dia tiga-tiga lampu menyala, bermakna sambungan dia keret lah, betul lah. Okey, sepatutnya bila saya tekan apa? Trick test ni dekat RCCP tu dia kena trick. Okey. Okey, trick. Okey. Mana dia cantiklah macam ada alas ni. Okey, alright. Cumanya okay, kita masuk dalam bilik ni tengok jangan lupi dia. Satu. Satu, dua. Okey, tak ada lupi. Kita ada okay. Okay, okay, next. Okay, yang ni ini boleh tak cerita dengan dua soket dia tak ada masalah. Nanti kita buka yang lain tu. Okay, dah pergi pergi cocok tu. Nanti kami tutup. Kalau dia tutup so ya, yeah. Boleh off dan boleh tak. Boleh ni ya. Okay. Thank you. Okay. 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 Okay, satu ke? Okay. Satu ada. Okay. Satu eh. Ini dalam bilik ni satu je. Okey. Itu dia sharing dekat pusat dekat 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 dekat. Nanti yang dalam bilik tu kalau dia satu kali cik nak nak minta dia nak tambah lagi boleh lah. Ha, sebab satu baru ya. Kita dengar. Ya. Okey. Jadi dalam bilik master satu lita satu soket. Dan luar tamu tadi, 1 liter, 2 soket. Luar ada sekali. Lepas tak apa jauh kan ni. Tak apa jauh. Okey, alright. Okey, seterusnya kita akan cari yang aircon punya ni. Okay, kita lampu nyala apa ni? Okay, kita akan off satu. Okay, ini yang punya. Okay, ni aircon ni punya. Okay, bila kita off, okay, jauh sikit. Okay, bila kita off, yang ni mati. Bila kita off, okay, yang ni itu. Okay, aircon mau tak pun. Saya tanya dia. Aircon ruang tamu ART. Okey. Seterusnya dia pilihnya ada aircon tak? Ya. Oh, ini dia. Aircon lighter.
Cari kasing. Dah buka. Satu. Jika dia pun tengok, dia nak ada. Hai. Ya. Hello. Hai. Buka sebentar, lagi. Okey, ha itu. Aha. Okey, satu lagi. Kau lain, kau lain. Okey. Okey. Satu tadi ada apa tadi? Tak, buka balik aku yang ni. Haa, tu. Haa, ni, satu lagi. Dia nak kisah apa? So. Ada satu lagi apa. Okey. Oh, ni hanya ada tu. Okey, dah. Maksudnya satu kita, satu tu. Haa, satu lagi terbuka nak tengok. Ini ekor tu. Ekor, ni tu. Okey, dah. Okey. Kita boleh check. Yang ni untuk water heater master bedroom. Yang ni aircon untuk master bedroom. Jadi kita dia hasil lah. Okey lah. Masalah. Cuma dia water heater ni dia kena pakai size 4mm. Lepas tu modelnya tambah RCCB yang sensitivity 10mm. Ha, dua benda tu lah. Okey. Next. 1, 2, 3, 4 liter lagi. Okey, pilih ni kan? Okey, satu kali ni. Okey. Mari kita ya. Ha. Ha itu ha. 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 Okey. Ha. Awal. Ha okey. Okey. Di sini. Kamera kamu tengah teri. Okey, sekarang ni. Kita on 1 liter. On 1 liter. Yang ni bilik satu. Bilik satu ada? Bilik master. Bilik satu. Bilik satu. Ini nyala. Oh, dia share yang pilih 2. Nampak je? Ni dia share yang pilih 2 je. Dia satu dia share yang pilih 2. Tapi tak ada masalah lah. Sebabnya dia 1 liter 2 soket. Okay. Cumanya kalau cik nak penambahan yang looping ya. Letak dia buat letak baru, bawa penambahan. So sekarang kalau macam ini saya pilih 2 maka ya. Okay. RM. Okey, sekarang ni 1 MCB 1 liter soket. Tengok mempas ini looping. Ini 1 1 soket. Tapi alhamdulillah dia keren. Tiga-tiga menyala. Okey, 2 soket. Thank you.
Keluar. Okey, tak looping. Dah jadi? Selesai ada. Kita tengah ni. Ini bahagian dapur. 1 liter 1 MCB. Jom kita tengok. Malu yang luar. Yang luar. Okey dengan ni. 1 liter 2 soket. Okey dah cantik lah. Tapi jangan tak ada masalah. Ha ni jelah. Ha. Yang ni. Cuma ya, cuma. Okey, last sekali. Ada set ni. Jadi okey, ini dapur ada 1 liter 1 MCB 20M. Jadi kita tengok berapa soket yang belum ni. Okey, ini 1 1 2. Okey. Jadi ini tak ada ni, sebab tadi jadi tak lain. Okey, jadi dah habis dah ni. Bila kita cek semua liter soket, dia buat 1 liter kabel pakai 2.5 mm. Lepas tu 2 soket je. Nanti memang dia pun suka ST. Lepas tu tak payah dengan mouse. Lepas tu liter water heater 1 liter 1 MCB lah. Nanti lah cumanya kabel pakai kena pakai kabel 5mm dan tambah RCCG 10mm. Lepas tu yang ikon dua tadi dia buat memang 1 liter kabel 2.5mm dan 1 liter ikon 1 point ikon. Dia cantik betul lah. Jadi alhamdulillah yang tu semua dah center. Sekarang ni kita akan check point lampu dan kipas pula. Okey, alright. Okey, sekarang ni kita akan check untuk liter cahaya. Okey, ni 1 MCB, 1 liter. Ni switch dekat ruang tamu eh. Switch jauh tu sekali ni. Okey, dia kontrol lampu dekat luar ni. Okey, test pula lagi. Tak apa. Okey. Okey, kita masukkan. Boleh. Okey. Cantik, 245. Okey, dengan adding live dengan adding. Ha. Okey, cantik 245. Beres. Neutral dengarlah nak neutral. Ah, okey, neutral dengan eh. Okey, 0 volt. Okey, jap kami ambil gambar saya. Okey. Lampu luar ni dia looping. Yang ni satu dengan yang ni. Ni dia bersambung tu. Jadi dia looping dengan tu. Okey, sekarang ni kita akan check. Kita akan off switch. Tengok ada bocor ke tak dekat switch ni. Okey, Kim. Last dengan neutral eh. Okay, sekarang ni ada macam eh. Mana empat je pergi? Okay, live dengan? Ada, 2, 4. Okay, live dengan neutral. Ada, demo jangan buat eh. Okay, kita akan off switch. Okay, ada bacaan tak? 0.8. Okay, cantik lah, 0 volt. Okay, tak ada bocor ni. Suih ni cantik. Tak ada bocor. Okey. Ya dah, geng.
Okey, sekarang ni kita berada di atas siling. Okay, kalau kita tengok dekat sini, alhamdulillah semua point dengan wiring yang dekat atas siling ni, alhamdulillah semua ada dalam paik lah. Maksudnya semua guna paik untuk jalan wayar. Cantik lah, kontraktor ni memang bagus. Buat kerja wiring cantik, tak ada masalah. Ha, ni boleh tengok bola sana pula. Dan tu pula ruang tamu. Ruang tamu, luarnya pun tak apa. Tak. Okay, ruang tamu pun cantik. Pak nak megah. Okey. Buat tamu comel. Master bedroom. Apa? Dia muka air dia. Okey, master bedroom. Okey, wiring dia macam ni. Semua duduk dalam baik. Dah, kau stop dulu dah. Okey. Okey, sekarang ni kita nak apa? Bantu cuci baik untuk kira saiz ekor yang sesuai untuk ruang tamu ni. Okay, mula-mula sekali kita ambil kira-kira kaki. Okey. Okay, ini dengan 17 kaki. Okey, kali 17 kali 10. Okey, jadi 183 kali kali ini sebab dia tinggi dalam 17 kaki sini dia. Ini kali 11. Ini 2000. 2000 ni 2 horsepower sesuai dia. Ini 2 horsepower. Bau-bau sesuai dia. Bau dia cepat sejuk. Lepas tu dia kompresi dia tu takkanlah ni lama lah. Jadi bila kita dah set suhu pada 25 darjah tu, bila capai tu kompresor tu, dia tak kerja kuat. Kalau pakai kecil pada tu, maknanya dia rangin kuat, lepas tu bau dia kalau. Okay, next. Ni buat kerja dulu. Okay, 10 kaki kali 13. Jadi 138 kali 10. Yang ni kalau sesuai dia 1.5 horsepower. 1.5 horsepower dah okey dah. Okey, alright. Okey, ni seterusnya bilik nombor. Okey, sekarang ni kita akan buat insulation test
isolator patch ni, okey. Dia untuk kita check kabel tu ada luka tak. Kalau ada luka dia boleh detect dengan benda ni. Okey. Sekarang ni dekat meter ni kita pastikan bateri dalam keadaan baik. Okay, kita check dulu bateri. Okey, bateri good, tak ada masalah. Okey. Jadi kita akan inject dia. Okey. Kalau dia jarum dia dekat bawah, maknanya tak ada bocor. Kalau jarum dia bawah pada kosong, dia bocor. Jadi macam ni kata dia. Mana ni? Okey. Okey, sekarang ni kita inject antara neutral dan kat atas dia. Okey, neutral dan kat atas. Okey, ada. Dia naik. Kosong. Okey, tak ada. Okey. Dulu. Okay, neutral dengan light. Okay, tak ada. Okay, light tak ada. Okay, tak ada, cantik, alhamdulillah. Ini tak ada. Tak ada. Okay, tak ada, cantik. Ada yang ni? Okey, sama. Nanti. Okey, building dengan light. Takut bateri dah. Okey, alhamdulillah. Setelah kita inject semua wiring, cantik, tak ada bocor. Jadi tak ada masalah. Kalau ada bocor dia naik. Dia naik dulu. Semuanya wiring ting tadi tak cukup dua. Wiring neutral dia lebih satu. Wiring light ada 13. Lepas tu wiring neutral ada 14. Lepas tu wayar udin ada 12 je. Okey, jadi dia kurang lah. Okey, best. Okey, alhamdulillah. Kita dah check wiring inspection di rumah pelayan kita. Alhamdulillah, wiring semua okey, tak ada masalah. Bocor, okey. Cumanya wayar udin tak follow spek. Sepatutnya saiz minimum dia 10 mm. Lepas tu satu lagi dia perlu tambah itu water heater. Kita pakai LCD sensitivity dia 10 mm. Yang itulah yang perlu dia ubah dalam masa terdekat ya. Okey, jadi siapa-siapa yang berminat dengan servis kita, nak kita datang buat inspection rumah baru ataupun rumah lama, boleh call kita di talian 010-232-9049. Ataupun tuan-tuan yang berminat nak belajar tentang ilmu elektrikal, pada 26 dan 27 hari bulan ni kita ada buat kelas secara online. Lepas tu boleh contact nombor di bawah untuk register. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Okey, alright.